Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Buya yang saya tanyakan, mohon dijelaskan isi atau arti dari surat Al-Mumtahanah ayat 1 dan 2. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mumtahanah ayat 2. Satu dan dua. Ya ayyuhalladzina amanu, ini harus menafsiri dua ayat panjang. La tatahiyyatu ya'tukum auliya'atul quna ilaihim bil mawaddati. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, satu aja enggak usah semuanya karena kurang lebih artinya. La tattakhidu aduwi, jangan kau ambil musuhku, wa aduwakum, dan musuhmu. Orang bukan ahli iman, orang ahli maksiat, auliya'a, pemimpin-pemimpin atau yang mengurusi urusanmu. Tulquna ilaihim bil mawaddati, kau jalin hubungan pertemuan dengannya dengan kasih sayang. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi, mereka telah kufur dengan apa yang datang dari kebenaran. Ini menerangkan ayat, bahasanya masalah kepemimpinan bisa masuk barangkali yang ditanyakan ibu ini. Jadi haram kita memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Haram hukumnya memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Atau dia musuh Allah dari orang-orang yang beriman. Ada musuh Allah dari yang beriman? Itu yang kurang ajar kepada syariat Nabi Muhammad. Itu kan ngaku beriman tapi musuh Allah. Tidak bisa kita pilih. Dan jangan menjalin cinta dengan mereka, karena tidak akan bisa menjalin cinta yang sesungguhnya semestinya. Ini di dalam ayat ini. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka mengeluarkan Rasulullah dari kampung mereka dan mengeluarkan kalian. Tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigo amardi mardoti. Menerangkan bahasanya, yang pertama menjelaskan bahasanya, jangan engkau mengangkat pemimpin dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah alias musuh-musuh Allah. Akan tapi tegakkan kebenaran dengan melakukan jihad di jalan Allah untuk mencari ridha Allah, berjuang masuk jihad di perang. Allahu Akbar, kata Allah, ada Allahu Akbar, aku ingin jadi pemimpin, ada itu ada ya, Allahu Akbar ya karena Allah, ada yang Allahu Akbar begini. Makanya ada orang ingin merubah negara, membuat pemimpin, tanyakan hati kecilmu, ketulusan ini penting. Ibtigha'an, ibtigha'a, wabtigha'a mardati, mengharapkan ridha Allah, sehingga belum tentu orang yang pakai lebih mencari ridha Allah, mencari ridha Allah yang sesungguhnya. Mungkin ada orang yang ingin negakkan syariat Islam. Benarkah yang Anda ingin tegakkan adalah syariat Islam? Atau yang ingin kau tegakkan adalah kepemimpinanmu sendiri? Jadi ini, maka perlu dituntut ketulusan dalam urusan kepemimpinan ini. Ketulusan di saat kita berjuang, ketulusan di saat kita memilih, ketulusan di saat kita mengangkat seseorang. Ini ketulusan yang luar biasa. Berat ini urusan semacam ini. Dan itu diantaranya makna ayat ini, insyaAllah. Seperti itu. Panjang ayatnya, panjang sekali. Intinya seperti itu, ibu. Jadi kalau memilih pemimpin, harus pemimpin yang kenal Allah. Makanya, Buya saya tidak pernah kenal dia sholat di masjid atau enggak. Sudah begitu ente pilih. Gara-gara ngasih duit, makanya tadi ada hubungannya. Anda pilih, dia ahli sholat, ahli ibadah, ahli sujud, kenal kebaikan, baru deh. Pilih, ada yang begitu pemimpinnya? Ada, pilih kalau ada, kalau nggak ada mau dipilih ya harus dipilih yang benar, pemimpin yang benar itu.